Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan bikin jelita cheesecake dengan cara dikukus, dan ini aku coba pertama kali ngehias kue dengan cara dikukus, dan aku juga belum tahu hasilnya seperti apa. Semoga bagus dan berhasil, dan ini gampang banget cara buatnya, dan bahan-bahannya juga ada di supermarket. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Ini dia bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Cek takarannya di description box ya. Pertama, kita masukkan 3 butir telur. Lalu kita masukkan 8 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok makan SP, 1 saset SKM atau susu kental manis putih. Lalu kita masukkan 1,5 sendok teh vanila bubuk. Boleh kalian pakai vanila cair yang ada aja yang di rumah. Lalu kita akan mixer dengan kecepatan yang tinggi ya, hingga adonan putih mengembang, kental dan berjejak ya. Ya, ini dia adonannya udah mulai mengembang. Lalu kita akan matikan mixernya, dan kita akan masukkan bahan berikutnya. Di sini kita akan masukkan 10 sendok makan tepung terigu segitiga, lalu 2 sendok makan tepung maizena yang akan kita ayak, gunanya biar tekstur kuenya semakin bagus. Setelah itu kita akan aduk secara perlahan dengan pakai teknik aduk balik dari atas ke bawah. Di sini aku pakai 70 gram keju kraft yang udah ada di supermarket, udah ada kemasannya juga. Jadi kalian gak perlu beli keju yang ukuran besar, sekarang yang kecil juga udah ada. Ini lalu kita aduk secara perlahan juga. Di sini aku akan pakai mixer tapi dengan kecepatan yang rendah aja, dan di mixernya sebentar aja ya biar cuman rata aja. Ya, bahan selanjutnya yang kita akan masukkan, di sini aku pakai 8 sendok margarin yang udah dilelehkan. Lalu kita akan aduk pakai spatula aja secara perlahan, pakai teknik aduk balik dari atas ke bawah. Ya, ini adonannya udah mulai tercampur rata, lalu kita akan pindahkan ke loyang. Di sini aku udah persiapkan loyang yang sudah diolesi margarin dan ditaburi terigu, dan pakai kertas kue juga agar nanti adonannya gampang mudah dikeluarkan dari loyang ya.
Lalu loyang akan kita hentak-hentakkan biar udara yang terperangkap itu keluar ya. Selanjutnya di sini aku akan menghias kuenya. Dan ini pengalaman pertama aku menghias kue. Jadi harap maklum kalau hasilnya tidak sempurna. Namanya juga kita sama-sama belajar. Dan aku berusaha dengan baik. Ya, di sini kita bikin lingkaran-lingkaran. Di sini aku pakai sumpit biar mempermudah. Di sini aku pakai pewarna merah rose dan hijau tua. Jadi sesuaikan aja takarannya, warnanya mau setebal apa. Ya, di sini menghias kuenya udah mulai selesai. Lalu kita akan panaskan kukusannya terlebih dahulu. Ya, sekarang adonannya sudah dimasukkan. Lalu kita akan kukus selama 25 menit dengan api sedang aja ya. Ini dia hasilnya setelah 25 menit dikukus. Mohon maaf, ini hasilnya bunganya agak kependam. Dan aku juga kurang tahu kenapa hasil lukisannya bisa kependam seperti ini. Tapi menurutku, karena ini pertama kali aku melukis kue, jadi kayaknya lebih baik di oven daripada dikukus. Kalau di oven mungkin hasilnya lebih baik dan bunganya pun lebih tampak keluar dan tidak akan mengembung seperti itu. Yang penting aku sudah mencoba dan ini akan menjadi koreksian untuk aku ke depannya. Jika ingin menghias kue lagi, lebih baik menggunakan oven daripada dikukus, biar hasil bunganya pun tampak lebih cantik dan lebih keluar lagi kalau di oven. Dan ini hasil kuenya pun lembut banget, cheese-nya berasa dan enak banget, aku suka. Dan ini dia tampilannya. Dan sebentar lagi aku akan cicipi rasanya dan selembut apa kue ini. Dan aku mau ingetin ke kalian, tolong di like dan di subscribe channel aku biar semakin berkembang. Dan aku minta dukungan dari kalian. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya.